يكون ثلاث عشرين براقه مكانه باقي pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik yang tidak mungkin bagi manusia itu dimungkinkan bagi Tuhan. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan yang terhormat masyarakatku yang saya cintai dan banggakan masyarakat Alonso. Berikan aplaus untuk masyarakat Alonso. Yang terhormat 12 kepala kampung yang selalu ada untuk saya di belakang. Yang terhormat pimpinan wilayah, kepala distrik dan perangkatnya. Yang terhormat pimpinan gereja, semua hamba-hamba Tuhan yang mendoakan ketidakmungkinan itu menjadi mungkin. Yang terhormat seluruh pencakar adik-adik SMP, SD sampai dengan perguruan tinggi yang selalu mendoakan. Yang terhormat kakak Kaleb, kepala Satpol PP, salah satu intelek terbaik perguruan kita. Dan yang terhormat seluruh tamu undangan yang hadir, adik-adik panitia, tim kerja satu hari, bagi barang di saat terjadi seperti ini. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan begini, yang terjadi kemarin tanggal 9 adalah keputusan tahun 2019 dan masyarakat Alek Somando. Keputusan tanggal 9 Desember 2019 masyarakat memutuskan untuk memberikan suara kepada saya. Dan keberhasilan menjadi DPR, keberhasilan menjadi wakil bupati antar waktu untuk menggantikan posisi Bapak Almarhum adalah keberhasilan masyarakat Alengsa. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Alengso yang bisa mengambil keputusan untuk memberikan suara di orang yang distrik dari tempat lain. Dan bisa memberikan keputusan untuk memberikan suara. Dan saya mengucapkan terima kasih karena keputusan itu membesarkan nama saya di sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi sudah sempat disampaikan oleh kakak senior bahwa sudah menjadi wakil bupati, jangan bicara DPR. DPR nanti dia kasih siapa. Dalam kesempatan ini juga saya mewakili seluruh masyarakat Alengso. Kami serahkan sepenuhnya kepada partai yang memutuskan siapa yang mendapatkan posisi saya itu keputusan partai. Sekarang yang kita wakil masyarakat Alengso malah wakil bupati. Dan nanti partai sedangkan putuskan mau kasih siapa dari perwakilan. Kami akan bekerja untuk sumbangkan satu kursi dari Alengso untuk Golkar 2025. Itu tugas kami yang sekarang nanti partai apa. Dari 2025 kami sumbangkan satu kursi. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyangkut beberapa aspirasi catatan yang disampaikan. Sudah. Kami bisa ada di sini untuk
Selamat sore.